Grand Committee tanggal 2 tahun depan. Start program hari 13 saya raya kan? Jangan raya kan? Satu game dia main mewakili Caesar Cruz, Persatuan Sanitari Caesar Terinabur Sabah. Saya saya pada malam ini kami Assalamualaikum. Malam saya buka. Saya dari Menu Crew Odek. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kamu semua untuk mendatangi event ini Bapak Majlis Sungai to hit the untuk community. Okay, itu saja lah. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Berdirinya saya di sini. Saya Nija, wakil dari kelab pemilih dan komiti Perpaduan Penari Malaysia Cabang Sabah. Sebelum apa-apa, I would like to address all communities yang involved pada malam ini. Ada 10. So ada 10. Kita ada Jebat Dornet Community. Ada dua di sini. Yang bersama-sama Jebat, kita ada tetamu sebenarnya. Yang first time lah join kita punya event ni ya. Iaitu dari Persatuan Belia Daerah Putatan. Kawan-kawan sahabat kita dari SBBS Sabah Big Bikers Association. Kita ada mana? Okay, masuklah. Kita ada. Okay, saya di sini dah. Yang sini kita ada Canarians. Kita ada Halilintar. Halilintar pelat lori itu di pelat di pelat. Dan kita ada wakil, seorang wakil dari Petronas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Syafuddin yang juga Presiden Akar Umbi Negeri Sabah. Kita kena kasih kenal, kita kena kasih kenal ya. Dan juga Presiden kepada Satuan Belia Daerah Putatan. Jadi sejarah One Community ini saya cerita sikit lah. Jadi sejarah One Community ni walaupun sudah Nija ceritakan di situ, namun begitu saya nak address di sini. Bagi saya Allah juga segala-galanya. Alhamdulillah, dan Allah telah gerakkan hati untuk kita kumpul di sini dan dapat sama-sama jadikan majlis ini jadi. Okay, kita berusaha. Dan kemudian One Community ni dia terlibat daripada Sixers, Rebros, Kenarian, Caesar, Menu dan Sabah juga. Jadi dalam sini bincang. So dia jadi program pertama seperti mana yang diorang ceritakan adalah Together Aidilfitri kan? Ya? Together Aidilfitri. Okay, futsal. Banyaklah aktiviti-aktiviti, tapi memandangkan aktiviti ni kami tidak boleh buat selalu. Bila saya tengok newspaper tu, saya beritahu dengan Nija, saya kata, Nija, 2 tahun yang lalu ni, so dia selalu bisik, beritahu, bang kita kumpul, bang kita kumpul, 2 tahun. Jadi, saya ucapkan terima kasih juga dengan me and you, Menu. Saya ingatkan dulu ni grup kuat makan, sebab dia Menu kan. Jadi, saya ucapkan terima kasih sebab dia orang yang bagi nama Together tu. To get here. Jadi, dia Together. Jadi insyaAllah selepas ini untuk program One Community ini kita akan pakai Together. Together Sungai, Together Aidilfitri, Together Futsal, Together Movie. Dan rakan-rakan yang nampak tadi ramai-ramai itu adalah program yang telah pun dibuat. Bukan Jebatan Net buat, tapi bila sampai di kawasan Jebatan Net, kami boleh address itu juga program kami. Bila Kenarian dia boleh buat, itu juga program kami sebab program itu sama. Jadi untuk yang saya bagi nampak logo-logo itu adalah peneraju utama. Tapi yang insyaAllah akan datang, kita akan bagi masuk. Dan Alhamdulillah juga, saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat daripada daerah Putatan yang bagi saya ruang untuk lihat dua kawasan. Di mana satu kawasan belia yang register dalam
ROS bekerja dengan belia yang bertugas bekerja di dalam yang tidak register. Dia ada beza. So kita kena belajar, terus belajar. Dan macam mana pun benda-benda dua-dua ni sangat penting. Dia kena belajar. Dia tidak boleh just stop di situ. So memang berat, cabaran tu memang berat. Nak kasih 150 orang pun bagi saya sangat berat. Tapi kalau bukan kerana doa dan juga rakan-rakan yang ada ni, mungkin program ini akan berjaya. Mesti macam mana pun, ini adalah program kita bersama. So saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang hadir. Lagi sekali saya sebut Penarian, Halilintar, Caesar, Menu, SBC, SIC, okay, Sabahan FM, D-Million, okay, SBBA, dan paling istimewa bagi malam ini adalah Persatuan Belia Daerah Petang. Okay, satu media yang hadir ini, sokongan kepada program ini insyaAllah. Dan kita akan buat lagi insyaAllah. Bob, saya ini pantang lupa ini. Jadi nanti kita berhenti. Jadi macam mana pun saya ucap terima kasih banyak-banyak. Jadi segala kekurangan itu kasih tinggal sini lah, okay? Kalau anda puas hati dengan segala persediaan. Sebab majlis ini sebenarnya kita tidak buat secara formal, kita buat santai. So mana-mana yang kurang tu, bisi-bisi lah dengan ijaga, bisi dengan saya lah. Tapi janganlah cerita di luar. Segala kekurangan itu, kita pun ada kekurangan masing-masing, so kita perbaiki. Jadi saya ucapkan terima kasih sahabat-sahabat One Community yang cukup istimewa dan cukup seperti ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergema takbir senja menyambut Syawal tiba. Suasana riang riang terlihat sini sana, mengeri malam raya terhias indah rupa. Bergema takbir senja menyambut Syawal tiba. Suasana riang riang terlihat sini sana, mengeri malam raya terhias indah rupa. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menyambut
Hari Raya lah, bukan menjelma dan lama lagi. Nak apa lagi? Baik, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Nyablin dari sahabat-sahabat Bitnet. Mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan kali ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri walaupun lama lagi. Tapi kasih habis dulu puasa. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan Sungkai kali ini, yaitu Get Sungkai One Community. All the best. Okay. Saya Dimul, mengucapkan selamat menyambut Ramadan dan selamat menyambut Hari Raya yang akan datang kepada saudara-saudara saya yang berada di Melaka, Iwan Mus, kepada Deddy Mus di Miri, kepada Atika Ilmawati di, dan keluarganya yang berada di Sepagar, dan keluarga saya yang berada di Sabah sekarang. Itu saja. Selamat menyambut Hari Raya dan selamat menyambut Ramadan. Assalamualaikum, saya Kerlon Warga Perjana. Mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya yang akan datang untuk family saya dan juga semua keluarga Jembatan Net. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam. Saya Azdi Bajam Haji, orang introduce sebagai Kesyai Dungku. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua kru-kru yang ada, daripada yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Assalamualaikum, saya Zahir Besi atau dikenal sebagai Isaac Derana. Ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Dan di sini juga saya ingin kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang akan bercerma tidak lama lagi. Dan juga saya di sini kesempatan juga untuk minta maaf kepada semua sahabat-sahabat sekiranya saya ada terkesan bahasa atau makan apa-apa tolong alangkan. Dan mari kita sama-sama majukan di dalam untuk jemput untuk kita community. Aku berterangkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua kaum muslimin dan muslimat di seluruh Malaysia, terutamanya di Sabah. Semoga Idul Fitri ini membawa semangat. Assalamualaikum. Saya Madi dari Klub Penarians. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Sabah Anut FM ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menunaikan fardu ibadah puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan dengarkan Sabah Anut FM. Siul. Assalamualaikum. Saya Edi Karim Suwaidi dari Komuniti Jabat Kutin. Ucapkan salam Ramadan dan selamat menikmati. Itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Penarian SBC, SSI dan komuniti-komuniti lain. Salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam satu komuniti. Thank you kepada semua sahabat yang telah menjayakan kita Sungkai. Saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya yang akan bakal menjelang tiba. Mohon ampun dan maaf jika ada salah silap masalah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next event.